Assalamualaikum sob. Video kali ini saya akan membuat putu mayang yang kenyal dan nikmat nih sob. Kita langsung aja yuk. Untuk membuat kuah kincanya di sini udah ada bahannya sob. Ada 400 ml santan, 150 gram gula merah, 1 sendok makan maizena, setengah sendok teh garam, dan 2 helai daun pandan. Pertama kita masukkan dulu santannya. Setelah itu masukkan gula merahnya. Lalu garam. Dan daun pandannya sob. Kita aduk-aduk. Setelah ini masukkan maizena yang sudah dicairin. Kita masukin sob. Lalu diaduk sampai mendidih. Setelah agak mengental dan mendidih, lalu kita matikan sob. Berarti kuah kincanya udah jadi nih. Nah, udah mendidih tuh. Kita matikan sob. Lalu kita sisihkan dulu. Kita buat adonan yang lainnya. Untuk membuat putu mayangnya di sini udah ada bahannya sob. Di sini udah ada 200 gram tepung beras, 500 ml santan, 5 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 2 pewarna makanan yang merah dan hijau. Kita langsung buat aja sob. Pertama kita masukkan santannya dulu sob. Setelah ini masukkan tepung berasnya. Sambil diaduk sob. Lalu masukkan gulanya dan garam. Setelah itu diaduk. Kita aduk sampai adonannya mengental. Nah, udah agak kental gini, gak usah terlalu kering. Kita matikan kompornya, lalu pindahkan ke tempatnya sob. Setelah adonannya mulai dingin, lalu kita campurkan tepung tapiokanya sedikit demi sedikit sob. Lalu diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur semuanya, lalu adonannya kita bagi dua sob. Kita bagi dua adonannya. Setelah dibagi dua,
kita kasih pewarna. Yang satu kita kasih warna merah. Satu lagi warna hijau. Setelah ini kita aduk-aduk sob. Yang merah dulu nih. Setelah ini yang warna hijaunya sob. Setelah pewarnanya tercampur semua, kita siapkan plastik segitiganya sob. Siapkan dulu kertas rotinya sob. Nah, kertas roti, kalau nggak ada kertas roti bisa juga dengan daun pisang. Setelah itu kita precetkan. Semua nih sob. Sekarang kita kukus sob sampai matang. Kita tunggu. Udah jadi nih sob, putu mayang dan saus kincanya. Nah, sekarang kita cobain sob. Kita ambil satu yang merah muda dan hijau. Lalu kita kasih kuahnya. Saus kinca. Kita cobain sob. Yang hijau nih. Sob. Rasanya sama kayak yang suka jual di pinggir jalan. Sekarang cobain yang pinggir nih sob. Saus kincanya juga manis. Enak sob. Enak sob. Habis. Oke, sampai di sini dulu sob. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.